Bahwa Sundari itu suaminya Dakosta namanya. Itu tokoh komunis di Timur Leste. Dia politisi senior PDIP. Bahkan Dr. Ripka Ciptaning itu politisi PDIP. Dia tulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dia tulis buku lagi Anak PKI Jadi Ketua Komisi 9 DPR Pusat Fraksi PDIP. Coba. Bahkan saya ketemu dengan Ketua MPR di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Sekarang ini kader-kader komunis lewat jalur PDIP yang duduk di DPR Pusat kurang lebih 110 orang kader komunis. Karena umat Islam buta politik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Eva Sundari, politisi senior PDIP, menyatakan kalau PDIP menang lagi 2019, seluruh masjid se-Indonesia ini harus diinteli oleh kader-kader PDIP. Sehingga akhirnya kalau mereka berkuasa lagi, sekarang mereka berkuasa, kalau 2019 mereka berkuasa lagi, otomatis Pak. Kalau saya seperti sekarang ini ceramah umpama, kalau ada khatib ceramah, itu difoto, direkam. Kemudian kalau dia istilahnya melakukan menabrak dia, langsung Pak, bisa jadi masjid itu akan ditutup karena mereka berkuasa. Itu. Ini sudah. Jangan sampai umat Islam gagal politik, apa buta politik. Bahkan Panjaitan, ini politisi PDIP di Paksi, dia di bagian hukum. Perda-perda syariah, peraturan-peraturan daerah yang bernuansa Islam itu akan ke depan akan dihapus. Ternyata sudah dihapus. Langsung yang menghapus itu Presiden Jokowi. 3.134 peraturan daerah yang bernuansa Islam dihapus langsung oleh Presiden Jokowi. Belakangnya ada Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, ada Mensesnek yaitu Pak Pramono Anung, ada Menseskap. Umat Islam kenapa buta politik? Sampai itu buta huruf, penanggulangan buta huruf baca Al-Quran itu pun dihapus. Itu sampai-sampai Menkom Info itu sampai ngomong di depan wartawan, saya Muslim, saya pengurus masjid, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ada intervensi dari politisi PDIP Eva Sundari, sehingga situs-situs Islam diblokir, ditutup, situs pornografi dibuka, situs PKI dibuka. Kenapa umat Islam buta politik? Bahkan Zuhairi Musrawi itu politisi PDIP, di akun Twitternya, umat Islam se-Indonesia ini harus bersyukur karena kami belum membantai kalian, katanya. Coba Pak, arogan ini sudah. Jadi dia arogan padahal yang milih itu mayoritas Muslim. Dia katakan umat Islam ini se-Indonesia itu harus bersyukur karena kami belum membantai kalian, katanya. Ini kan peristiwa G30 SPKI kan akan dimunculkan lagi. Kenapa umat Islam buta politik? Bahkan sampai Zuhairi Misrawi itu di akun Twitternya, nanti kalau 2019 PDIP menang lagi, menteri agamanya akan diambil dari tokoh Syiah, Jalaluddin Rahmat. Pertarungan kita nanti 2019 ini, Pak. Makanya sekarang ini seluruh ulama turun gunung, para kiai turun gunung, pertemuan di Mojokerto. Ini kalau sudah kiai sudah turun gunung, sudah pertemuan, berarti Indonesia dalam keadaan danger, bahaya. Ulama-ulama turun gunung.